Hello. Please maaf ya kalau miring karena lagi di cas. Sebentar. Kenapa bingung? Kakak, kenapa? Aku mencium ada mie. Kau mau mie? Aku bawa goreng satu sama yang kuah satu. Mantap. Kayaknya kali ini proper banget ya. Aku nggak bawa apa-apa. Kamu nggak bawa apa-apa kesini? Lancar, alhamdulillah. Aku udah nyampe lagi di bawah. Nyampe apa? Tolong bacain untuk dong, boleh gak? Oke. Okay. So, ambil di mana? Kalia tulisan. Ya. Yeah. Rambut aku lepek banget. Kalian, kita sisir aja lah ya, guys. Kok besok feature Alien? Kayaknya aku gak besok. Kamu gak besok ya? Kamu tadi nasi goreng apa? Nasi goreng udang. Sedang ya, aku ambilin ya. Ih, gak apa-apa, aku aja, emang kamu juga mesen? Iya. Makasih. Halo, Kak Andre. Guys, maaf ya kalau miring, aku baru banget ngecas soalnya. Lupa, hehehe. Aku mesen nasi goreng, tapi aku juga mau makan sate gitu dong. Di sini tuh terkenal sate gak sih di Klaten tuh? Sekamar sama siapa? Sama Alien, sama Aeon. Sate guys, bismillah. Sebenernya gak suka-suka juga sih. Makasih ya Kak Incan. Aku mau buka ini pake apa? Kita buka mereknya dulu. Jadi gak ada mereknya. Kayaknya sate ayam deh. Aku bacanya juga miring tau. Menurut aku, Klaten seru banget, rame. Cuman aku mungkin hari ini lagi gak ada angin kali ya. Tapi seru banget, sumpah Klaten, makasih. Nih, aku bawa ini. Aku bawa pulang ini. Tulisannya adikku aku. Terus Sonichi di Klaten. Oh iya, JKT baru pertama kali di Klaten kah? Atau Gen 11 yang Sonichi di Klaten?
Elinnya mana? Elin lagi ngambil makan. Gak es kok. Cuma dingin aja. Aku istirahat ya, lagi sakit. Iya, cepet sembuh ya Kak Rafa. Maci. Ada ininya kan? Tapi kan ini gak ada. Kamu gak kelihatan ya? Udah gak apa-apa. Ini aja nih. Oh, harus gini. Kamu pakai charger. Kelihatan sih udah gini aja kan. Kasih ya. Aku tuh kan beli yang telur pedas. Tapi... Kau beli pedas? Iya, tapi enggak aku lagi ambil deh. Hah? Terus kamu enggak pedas? Wih, ada udangnya. Aku suka banget seafood tau. Lihat deh. Seru gak tadi? Seru banget, ramai banget ya, Lin? Iya, ramai banget. Sampai kayak energiku tuh kayak keambil sama. Terus gak ada angin juga, guys. Jadi ini bolak-balik mulu ke belakang. Iya. Enggak, aku cuma pas MC. Nanti aja ngomongnya. HP aku mana ya? Ini sedang pedes, Lin. Ini ada daun-daun bawangnya, gak suka. Suka. Tau gak yang suka ngomong itu? Suka. Hah. Kok kamu sayur gak? Itu bukan sayur. Ini timun. Ini daun-daun, ini daun bawang ya. Aku mau gak timun, tomat. Gak suka tomat juga. Kok kita banyak persamaan sih kak? Jangan-jangan kita... Kita apa? Tuh ada daun bawang. Kita, daun bombay. Salah satu dari kita ada yang nyontek. Nyontek. Yaudah ya, kita lurus dulu aja. Dah. Wah, mental ya. Jatuh sih kak, bukan banget, santainya. Wah, aku dikasih pocong, guys. Lin, kamu mau nonton film setan gak, Lin? Hah? Mau nonton film setan gak, Lin? Enggak. Kenapa enggak, Lin? Karena tidak tertarik. Kamu drakor mulu. Drakor, dracin. Kamu enggak bawa kuaci ya? Enggak. Aku semalam itu aja aku ke tempat ituan belanja. Itu tuh kayak abis pulang kita kemarin dari teater kayak jam 12 deh. Terus aku kayak udah bingung kayak mau bawa apa. Terus aku bilang kan kayak kita juga cuman bentaran doang. Biasa aku pisah-pisahin si. Makasih ya Kak Tirta, si bawang-bawangnya ini ya. Karena aku tidak suka bawang-bawangan. Kenapa sih harus banyak? Ini daun bawang. Ini namanya daun bawang kan kayak gini ya.
kamu lebih suka sate kayak gini apa sate Padang? Aku suka semua jenis sate. Aku nggak suka kambing. Kamu suka kambing? Aku nggak bisa makannya. Ini bukan kambing, kan ayam. Iya, maksudnya aku nanya kamu, kamu suka sate kambing nggak? Bisa sih, aku bisa makan. Aku bisa makan semua jenis sate. Aku sebenarnya bisa makan, cuman nggak bisa ditelan. Emang butuh effort sih kalau sate kambing. Ya kan, males banget. Sebenarnya darah rendah bagus tau makan sate kambing. Aku pernah. Kasih ya kak Ari. Sate biawak. Sate biawak, aku belum pernah makan. Ular emang boleh? Ular bukan sate gak sih? Dia ininya darahnya gitu jadiin obat. Sate bisa biasanya? Gak tau kalau sate ular, baru denger aku sate ular. Tapi di rumah aku yang paling terkenal apa? Nasi jagal. Gak tau. Itu tuh dari sapi. Nah, rumah aku terkenal itu. Yang kayak apa namanya, yang jual nasi jagal tuh. Lin, sumpah, nasi udang. Nasinya pakai udang doang. Ini nasi telur, pakai telur doang kan. Ini gak telur, tapi udang doang. Daryl nasi. Aku malas deh makan. Elin gak live tuh. Elin katanya udah live guys. Tadi subuh. Tadi malam jam 1. Kamu jam 1 ya live? Coba chat Gresik. Suruh ambil. Apanya? TV-nya itu ada remote-nya. Jangan-jangan dong. Oh iya ya. Maaf ya. Makasih Kak Kautser. Pasti buka TV di hotel tuh ada iklan. Iklan hotelnya. Tau gak sih, kita kesini sama-sama gak bawa sabun cuci muka. Makasih kak Bima. Dia kayak kita belum cuci muka. Aku udah pakai sabun mandi. Iya. Mau ke tempat pembelian juga di sini nggak ada. Di sepi banget jam segini di sini. Kalau aku makan udah mingkem tapi masih kayak ada suara gitu loh. Aku mau ngepek. Kelihatan dingin gak? Enggak. Dingin tapi di kamar. Karena pakai AC. Makasih ya Khalif. Iya doangnya sedang aja pedes ya. Ya kan. Ini tuh pedesnya pedes cabe banget gitu loh. Ini aja cabenya masih kayak cabe di apa sih, digiling ya. Oke, jadi tipis-tipis gitu dia. Makasih Kak Ars. Kamu pernah? Aku makan nasi goreng. Enggak lah, masa ngepong sendiri. Pernah makan nasi goreng malam-malam? Pas kita lagi konser di Semarang. Itu aku belum makan nasi gorengnya. Lupa. Udah setelah yang lalu.
Oh iya. Ih, serem banget ya makan sate dari depan. Aku mau baca podium karena jam 12 tuh udah ini. Ke-10 ada Kak Dimski, ke-9 ada Kak Inchan, ke-8 ada Kak Dias, ke-7 ada Kak Nai, ke-6 ada Kak Rik, ke-5 ada Kak Aden, ke-4 ada Kak Ars, ke-3 ada Kak Al Kadanya, ke-2 ada Kak Andre Ibrahim, ke-1 ada Kak Tirta, makasih ya. Karena aku udah jam 12 itu udah gak bisa baca. Oh iya? Mm-mm. Aku udah tau loh. Kamu mirip Onik apa? Masa pada bilang aku mirip Inian? Apa? BN-nya Inian ML gitu. Kalau dia lebih tirus gak sih? Kalau aku kan gak sih, aku tirusnya kalau dari samping. Eh, aku tangan kanan. Emang ini mirror aja jadinya kalau di mereka. Aku tangan kiri gimana? Gak bisa. Desi bisa, weh. Iya, Desi kan emang apa sih namanya? Apa? Gak tahu. Pas minum. Aku belebet. Daripada digigit gitu, mending kita giniin aja. Masih aku baru pertama kali punya kuku yang super pendek. Biasanya kuku aku gak pernah pendek. Kenapa kamu tiba-tiba pengen potong kuku? Karena kuku aku lagi tipis, kemarin abis di itu kan nail art, terus jadinya kayak jelek gitu, gak mau. Kayak belum bagus. Jadinya dipotong lagi aja. Biasanya tuh kuku aku kayak aku panjangin, terus aku bentuk gitu. Suka timun, suka. Kalau suka timun, kenapa timun aku tadi gak mau, Kak? Maksudnya tomatnya gak mau. Terus dia duduk di troli dong, Al. Sumpah itu aku kayak lagi gabut banget di troli itu. Dan emang pengen duduk aja, tapi sakit banget duduk di troli. Au. Sakit banget kepetok meja, bro. Ini bangkunya jalan sendiri. Padahal aku ya diem. Eh, tadi kamu nanya. Udah di pos. Coba lihat. Sumpah, lihat itu angle aku kan kiri. Itu di kanan jadi gimana tuh? Dari mana ini? Nonton tempatnya udah sih? YouTube mungkin?
Kiri. Wih, udah mau hari Minggu. Aku gak mau makan dah. Makasih ya, Kandre. Aku cuman mau makan udangnya saja. Aku gak mau makan nasinya. Nih udang. Udang-udangan. Gak makan. Punya alergi al. Punya gak sih? Enggak punya. Punya deh. Bilang aja punya. Biar kalau misalnya ada orang jahat nih, tiba-tiba kan kayak, wah dia alergi nih. Pas aku makan, padahal aku enggak ya. Jangan tajam. Satu. Aku sayang ibu. Dua. Sayang adik kakak. Kamu sayang ayah? Hah? Lagi makan tadi kesel kok. Buntut udang tajam. Elin makan udang nih. Udang. Makan udang nih Elin. Aku kalau makan udang langsung tiada besok ya. Bukannya gatel-gatel. Kamu tahu alergi dari mana? Tentang sekali cek. Jadi emang udah agak lama sih. Pas kapan ya? SD kelas 2. Mungkin ya kamu makan itu gak fresh. Jadi kamu harus mencoba yang baru. Enak tau Elin, seafood Elin. Tapi aku belum mau mencoba-coba. Iya sih, jangan sih. Kalau kamu gak mau. Udah lah. Tangkang telurnya masih ada. Udah. Kamu mau makan ini gak, kue ini? Enggak. Yaudah ketiban ya ini. Jangan sayang, kasihan. Katanya kamu gak mau. Aku gak mau. Aku gak suka kue. Gak mau. Aku udah makan. Makan ituan. Makan jajan. Bohong. Makan jajanan. Kamu lihat itu aku udah habis yang itu aku. Mana sih tadi? Oh ini. Tuh. Gak, soalnya tadi aku belum niat buat makan nasi. Jadinya aku makan nyemil, jadi pas udah makan nasi aku udah kenyang duluan. Apa sih ke Andresnya? Maci ya dikasih grisel sama Katie aku.
Wih, aku dikasih kapten, guys. Aku kalau bisa dengan bau kajin. Jadi tuh aku malam tuh tidur jam jam 3, kalau saya jam 3-an. Terus aku tuh udah diomelin karena kayak percuma tidur berapa menit doang. Jam 4 lewat berapa ya? Jam 4 lewat 10 aku udah dibangunin. Aku tidur jam 3 jam 3 lewat kayak lewat 20-an mungkin. Terus aku dibangunin jam 4.10. Ya udah aku dibangunin ya. Aku langsung rapi-rapi langsung berangkat. Terus di pesawat aku enggak bisa tidur, guys. Aku pegel banget. Di pesawat pegel. Di pesawat aku ditebanin anin. Terus abis itu ya udah aku tidurnya pas di mobil. Karena udah mata aku udah perih gitu loh. Jadi aku bisa tidur. Aku belum hapus make up. Aku mau ini tau. Poni aku kenapa gini sih, miring-miring gini. Aneh banget. Tidur jam 1, jam 1 dari mana? Di Malaysia udah jam 1. Di Malaysia. Malaysia. Makasih ya, Kak Dimski. Besok hari apa ya, Kak? Besok hari Minggu. Hah? Cepet itu, Kak? Iya, cepet banget sih. Hari cepet banget. Kayak buzzing. Kasihan. Gimana? Aku hari Jumat, aku belum ngerjain tugas deh. Aku pusing sekali. Jalan Senin dulu dong, baru libur nih. Besok baru libur sekolah nih. Makasih ya, Kars. Besok Senin. Iya sih benar, besok Senin. Kan hari ini udah jadinya udah Minggu. Udah jam 12 lewat. Oh iya. Pintar. Kuat. Kamu fisher ya apa dia? Aku nggak tahu. Pokoknya aku tahu ini tanggal 18. 18 hari apa ya? Hmm? Tanggal 18 hari apa ya? Apa? Tanggal 18. 18. Kamis gak sih? Iya nggak sih? Aku tanggal 18 gak sih? Aku tahun. Di aku sejak aku kapan tahun. Aku ulang tahun bulan ini ya, Januari. Jelin 17. Hah? 17 tahun ini. Katanya Jelin mau cepet-cepet punya KTP, guys. Biar bisa apa ya? Biar bisa foto cantik di KTP. Aku gak cakep di KTP. Kameranya gelap. Kayak kameranya belum dilap deh tuh. Padahal itu udah ulang dua kali deh kayaknya sama mbak-mbaknya, boleh aku diulang. Cuma tetap aja hasilnya biasa. Makasih ya, Kak Dirta. Pernah mimpi, Anel? Aku jarang mimpi tau. Kamu sering mimpi gak? Hmm? Kamu sering mimpi gak? Karena kalau mimpi tempat orang, aku mimpi. Tapi kalau misalnya di kosan, aku jarang mimpi. Aku setahun bisa mimpi bisa dihitung tau, bisa 2 atau 3 kali doang.
kakak? Bang, alhamdulillah. Ngapain mimpi? Sekarang kalau mimpi kita bertualangan, kakak. Aku bisa membedakan kita jadi kayak bertualangan gitu loh. Soalnya aku sekalinya mimpi, mimpinya buruk. Iniin aja kak, kan mimpi kakak buruk kan. Aku burukin lagi aja nanti dikendaliin. Gak jelas. Ah, tidak, aku masuk ke mana. Vanessa cantik gue. Tau Vanessa gak? Vanessa siapa? Yang ikut University kan. Gak tau. Kalau lihat mukanya mungkin tahu. Gak tahu. Kalau lihat mukanya tahu. Gak tahu yang itu berarti. Ini apa menurut aku atau tidak ya? Lana mirip Winter gak sih, Winter Esa? Enggak. Jawaban tercepat adalah benar. Jadi enggak bercanda. Bercanda. Bercanda, guys. Wah. Bercanda, bro. Mirip toko lagi sih. Hah? Mirip toko lagi sih. Emang iya, Lin. Ya, iya. Mirip kalau pakai gisol gitu loh. Apa sih? Benar kan Lana? Iya, Lana. Apa sih, Lin? Apa dan itu? Kan benar. Kan itu mau pakai training. Ya kan dia make. Apa? Makasih ya Kamon Pai. Kamon Pai tumben kamu nongol di live aku. Selamat setahun enggak lah. Terjemblak apa jam 100 karena saya belum bersih-bersih jam segini. Gimana mau dia? Pernah jatuh keselokan? Gak pernah. Makasih ya Kak Arik. Kak Arik gak main Valo. Apa? Udah jauh banget kamu di situ. Gak pusing pala saya. Bisa nggak sih otak kita tuh ini disuntik biar cepet nangkep. Wih, makasih ya Elin udah diabsenin lah. Dan aja aku menjadi patung di sini. Omo. Kenapa lagi? Jalin mau pakai baju aku. Siapa? Jalin. Delin. Kenapa? Mau pakai baju aku. Bede. Mau lihat dong. Mau lihat. Enggak apa-apa lah. Tadi aja kamu muncul di belakang sini. Guys, Elin makan jajanan di kasur, guys. Tadi aku juga sih. please deh, ini cat Cici bilang bagi sabun cuci muka. Please, aku harus cuci muka, nggak mau nggak cuci muka nggak pakai sabun. Cek aja. Kan aku lagi live ya. Gimana ya? Kalau nggak
Gimana aku cara ngechatnya? Cici live sama Jen. Oh iya, satu kamar kan mereka? Kalau nggak tidur cuci muka, bukan masalah nggak cuci muka kan bisa kan, cuman kalau nggak pakai sabun cuci muka tuh nggak enak, rasanya belum bersih aja walaupun di apa double cleansing. Kenapa sih? Kenapa sih Lin? Enggak berdebu sih mukanya. Berkeringat sih, lebih berkeringat bukan berdebu. A, B, C, D, D. Ke bawah. Ke bawah, jadi itu tadi pagi aku lupa. Aku lupa masukin. Mama aku sih yang lupa. Udah berapa menit? Berapa menit apanya? Elin enggak punya. Kita tuh sama-sama enggak bawa, guys. Elin, kamu tapi sabun, punya sabun cuci muka kan? Demi apa terus kamu kalau habis make up enggak pernah kayak misalnya masker. Gitu doang. Pakai air udah. Demi apa sih? Tapi lihat wajahku tidak ada apa-apa. Iya, soalnya kamu enggak sensitif. Kalau aku gak bisa. Dibalas gak, Lin? Belum. Sumpah guys, Cisintia tuh kalau di chat balasnya seabad. Malas banget. Ini gak bisa sih, langsung ke kamarnya aja. Kamarnya jauh banget ya. Hah? Apa? Kamar berapa ya? Disini suka kamar makannya. Iya. Eh bukan dong, Chelsea. Anin mama gendis. Dekat kok, dekat. Kayaknya berapa? Beda 3, 4, 5. Enggak, dia enggak puluhan. Dia enggak puluhan. Cici slow respon banget guys. Dia tuh kayak semalam, aku tuh ngechat kan dari malam. Dia bilang katanya jangan chat di WA karena jarang buka WA. Ya udah, aku chat di LINE. Tetap aja nggak dibalas sampai besok pagi sampai ketemu lagi aku kayak Ci. Terus dia bilang iya ke bawah di rumah dia nggak dibawa kayak. Terus kayak saya udah chat malam. Aku tuh gak enak kalau misalnya tiba-tiba langsung nelfon-nelfon aja kan, gak mungkin. Kajian mana, gak tahu, gak di rumah. Emang saya serumah. Ke sekamar juga. Makasih Kamon Pie. Makasih ya Kak Rita. 8 bola. Emang iya, Ce. Coba chat, coba liat grup dia nomor berapa? Biar aku samper. Oke. Ya kan, gak puluhan. Jauh banget dari kita. Kan, ujung ke ujung. Beda 11. 11 nomor lumayan ya, Bu. Metawen ya, Bunda. Kenapa? Si tulis kamar. Tapi kagak dicantumin nomor kamarnya. Semuanya emang jantumin enggak. Jantumin cuma kita doang. Emang iya. Bunda, Bunda. Aku lupa berarti. Dua-dua. Ini kan. Ini nanti bukain ya.
Allah. Lihat kamarnya paling berisik, guys. Kita menjelajahi kamar-kamar ini. Kamarnya jauh banget juga ya. Di mana sih? Gak mungkin kesini. Chelsea, kamar kamu di mana? Kita lagi live. Eh bukan, di mana kamar kamu, Chelsea? Lagi live. Kamu udah live? Udah. Aku masih live. Udah 10 lima guys. Sana, mau ke cuci. Iya. Aku juga mau ke cuci. Jauh banget sih. Hah? Jauh banget. Ini paling pojok. Aku juga pojok. Permisi. Mana orangnya, guys? Itu. Cici, kamu udah live? Udah dong, kamu? Aku masih live. Masih live? Iya, yeah, aku kesini. Hmm. Aku mau minta sabun cuci muka. Gitu. Jadi ada baunya. Aku nggak bawa. Kenapa semua orang nggak bawa sabun cuci muka? aku lupa juga. Mama aku yang lupa. Mau di packing ini ya? Segantuk itu tapi kemarin emang kalau aku yang packing sendiri. Hey. Dibantu aku bakal lupa semuanya. Ada maunya ternyata. Iya ya, dia tadi dia udah bilang ya ada maunya ya. Ciput kata Alia kamu slow respon. Iya, Cici gitu. Lihat apa sekarang? Aku ngechat Cici malam, Cici gak balas sampai pagi. Kapan kemarin? Iya. Kemarin kan aku tidur. Cici bilang kan katanya kalau di WhatsApp gak pernah dibuka. Terus okay, bilang aku udah line. Coba nge-line tapi tetep aja nge-line. Tadi aku juga line Alia tapi gak dibales. Kan itu aku lagi bes. Bes. Berantem gak dong? Gak berantem dong kita. Apa? Bilang aja gak? Bilang apa? Lagian sih lama sih. Aku langsung. Aku anti foto-foto soalnya. Oh, kamu live dulu. Mana Ci? Ini kenapa ya? Apa? Coba lihat. Boleh lihat gak? Aku juga belum baca. Rame tau. Nanti kita, aku lagi live loh Cici. Ya berisik aja udah malam. Cici jadi makan nasi gorengnya gak? Kamu bawa. Hah? Bawa. ngomongnya kayak ini aja kayak bahasa isyarat bisa gak? Kedengeran sumpah. Ada yang bawa gak? Nasi gorengnya bisa gak ya buat besok? Gak bisa. Bisa lah. Kan kalau belum dipegang. Dia udah makan. Udah aku makan. Aneh. Pakai nanya lagi. Tapi bisa tau nasi goreng mah gak basi. Besok lo makan ini aja, makan breakfast aja Jin. Tahu. Yaudah. Tapi maksud sayang gitu loh Ci. Kan ini padi Ci. Padi tuh di luar sana banyak yang belum makan Ci. Emang iya Jin, tumben. Bicak banget ya. Gak mana aku minta oh, ituan tapi aku hapus kamar aku apa sih ya penghapus iya lu aku balikin dulu cuman ini cik mau ambil aja ya ya. Haji, Haji. Chelsea, you udah live? Udah. Aku masih live. Udah, oh iya. Lama kali. Pizza. Makan mulu. Kamu kue itu kamu makan. Cici, aku gak suka. Aku gak makan. Aku malah tadi aku bilang itu boleh ditumpuk, Galen.
Boleh apa? Ditumpuk. Boleh apa? Buat dibuang. Buat eksperimen. Enggak dong. Spill Chelsea. Apa? Nah, ada permintaan enggak? Permintaan apa? Apa? Serem banget tau. Maksudnya kayak aku takut banget ya tadi. Lu tidur bertiga aja sini. Jadi yang satu. Gimana bisa? Kasurnya bawa ke sini. Tidur di mobil. Ih, aku lihat kok. Ini lagi di live. Nanti aku diomelin loh. Sorry. Live aku penuh gibah, guys. Bagus tau aku kalau dikunci itu. Gak suka. Nah, kan. Mau dibotakin, botakin. Botakin boleh. Ikan. Sama Elin kan aku? Iya, aku sama Elin. Elin mana? Di kamar. Kenapa dia gak kesini? Cici. Dia habis mandi. Cici tau gak kenapa rambut Cici kelihatan tebal banget? Kenapa? Karena Cici kuncir balik. Enggak, bukan masalah Cici kuncir balik. Gini. Rambut dia emang tebal tau. Emang tebal maksudnya. Tapi kalau kan bisa dibikin tipis tuh bisa. Iya, hari ini emang lebih tebal. Kalau aku kuncir setengah itu bagus. Iya. Kayak kemarin kan. Enggak dia apa-apain. Ih, kaki aku kepaduk, guys. Sakit banget, liat deh. Itu kok kayak mau hilang sih? Ih, ngilu banget, Al. Kepaduk. Ini bukan hilang, Ci. Emang kelingking aku sekecil ini kukunya. Ngilu banget. Iya, emang. Kalau kayak ngeliat apa-apa kayak, iya. Ember. Aku bingung di sana, aku gak bisa ngomong apa-apa lagi, kayak udah habis topik. Kamu tahu kan apa kemajuan ember? Enggak. Hah? Ember apa? Emang bener. Iya, emang bener kemajuannya. Ember itu emang bener. Ketau. Emang bener, gitu. Karena ngomong ember-ember emang bener. Oh, gete. Dia ngomong ember tapi dia gak tahu artinya maksudnya apa. Maksudnya tuh ember. Dia dikirin kayak ya, ember doang. Iya. Dari yeah. Emang tuh ember. Iya. Yeah. Bisa jadi sih. Kamu pengetahuannya harus diasah lagi. Eh, ini aku banyak ininya tahu, banyak pajangannya. Oh iya. Di tembok. Iya. Tapi punya kamu kamarnya lebih gede ya? Enggak, sama aja kok. Kamarnya sama aja. Oh, punya aku ininya enggak hijau. Beda-beda dong, Jen. Kamu enggak bawa apa? Kebanyakan hijau. Woi lu jangan ada hijau. Aku mau ketakutin dia tau dia. Jangan ketakutin, kasihan. Bentar, sebenarnya masalahnya sebelah aku kamarnya tuh kayak kosong. Ini kan kosong kan? Kosong karena lagi di reno. Terus kayak di situ tuh. Kamu jadi kamu jadi omongin, kamu kan tidurnya masih sekarang. Iya, jadi omongin lu. Iya, besok aja. Takut banget. Iya, jadi omongin sekarang. Sempit, Cik. Enggak apa-apa, enggak apa-apa kasurnya. Mendingan bareng aku bilang. Iya. Masalahnya terus di rumah iya. Kosong itu banyak kayak ini. Kamu dengar, aku juga enggak berani kalau malam. Emang ngeliatnya sama kamar kamu? Enggak sih. Di depan situ. Maksudnya di depan mana? Aku depan pintunya. Pulang ke kamar aku jauh sendiri. Maksudnya di depan pintunya. Heeh. Chelsea nanti temenin aku ya, Chelsea. Jangan lupa mandi. Iya, nanti mandi. Apa, Chelsea abis ini anterin aku ke kamar. Oh gitu Chelsea, okay, fine. Dia kamu sama aku beneran. Udah gitu, itu paling pojok lagi ruangannya. Jadi yang kosong itu paling pojok. Nah aku sininya. Kamu udah. Kedua ya. Kamarnya cuma dua. Mulai kamu aku bawa nasi goreng ini ke Bekasi gak besok? Gak usah. Rajin banget kamu Chelsea. Bekasi nyampe sana. Dia ke bandara bawa nasi goreng. Sumpah bener ya. Nanya lagi si Chelsea. Di sini berapa ribu orang yang dengar pesawat? 10.000. Kita ngobrol. Tahu nih emang. Terus kayak Chelsea hati-hati. Tadi pas aku masuk. Iya. Terus tadi pas aku masuk, kan aku masuk depannya kan bener-bener kamar mandi kan. Heeh. Terus kamar mandi tiba-tiba kayak aku kayak ngeliat sesuatu gitu, tapi kayak bukan kayak enggak ada apa-apa, cuma kayak ngeliat sesuatu. Kamu halusinasi doang. Tau enggak sih, Jen tuh biasanya tuh yang enggak pernah takut tau. Soalnya dia waktu aku tidur sama dia tuh dia yang nangkut-nangkutin kayak apaan sih ada setan-setan aja enggak ada gitu-gitu kan. Terus kayak gue panik. Kamu kan aku emang, panik kamu kan gitu kan. Kamu kan emang iya,
panik lah orang masih tidur di situ. Iya, makanya jadi malu, takut. Iya, ini emang. Tapi tadi siang aku gak kenapa-napa sih. Sisulah kamu setah memenuhi sisulah. Biar apa sih Al? Al kayak udah habis topik gitu. Kamu lagi denger lagu, ini mau gak? Denger. Cik, mau gak? Mau. Ini kanan ke kiri. Tuh, denger lagu putar budek loh. Dia emang gak suka denger lagu tau. Belok ini. Dia katanya kalau ada lagu di mobilnya dia. Eh jadi sekarang budek tau sumpah. Mana dia dia gara-gara pakai inian mulu harus dicolek kalau dipanggil ribet. Lah kan lagi dengerin lagu. Terus, kan bener-bener saking, lagi dengerin lagu saking, lagi tenang. Saking kesel lagu ini. Udah copot aja. Ya kan namanya lagi dengerin lagu. Ya harus dicopot dulu. Lagian dia tau sih dari Jakarta, dari di mobil dia pakai terus. Iya, soalnya enggak, soalnya dia baru beli. Enggak juga. Enggak juga. Tapi lihat deh. Tar aku kalau dingin tuh kayak ada itunya. Lihat enggak? Urat. Bukan urat tahu. Merah-merah. Iya, jadi kayak biru-biru bener-bener. Nih, ini di Jakarta. Chelsea. Jakarta semua. Iya, mandi. Iya, mandi. Eh, kalian airnya panas enggak? Belum panas, cobain. Iya, enggak panas. Enggak ada panas-panasnya. Iya. Ini udah mandi aku. Oh, mandi. Enggak, sebelumnya lah. Aku ada set, aku ada cool. Sudah freak banget sih. Iya, emang ready. Emang. Kalian sih enggak pernah catat sama aku. Kamu sih suka banget. Kamu enggak ini artis banget. Aku cepet loh kalau balas. Lah, berarti harus di-chat dulu. Lu enggak ada enggak pernah ngechat gua. Jangan berantem ya, jangan berantem. Apaan, chat gue ya? Ini kalau Jin sama Alia udah ketemu tuh pasti berantem tau guys. Dia gak bales chat, tapi gila nanti dia chat aku gak bales. Dia nelfon. Sering terjadi. Guys, bales paling lama bales chat siapa? Siapa? Gak tau, aku gak pernah ngechat Genzo. Genzo tuh gendis cepet banget sih kalau di-chat. Gendis tuh always handphone. Apa-apa HP. Iya, dia always HP terus. Lagi sekolahnya dia bisa bales. Enggak, dia nge-read grup doang. Terus aku bilang, Cia dia nge-read doang. Kamu, ya kamu lama balesnya. Jen lama balesnya. Aku sebenarnya lebih ke bacain doang lah nih. Enggak, kamu kalau di PC juga kamu juga lama tau balesnya. Emang Cici sering liat aku megang HP? Enggak kan? Enggak, makanya lama balesnya. Lu tuh bener-bener kayak jarang sejarang itu megang HP. Aku dulu pernah disaman tau. Tapi dulu lupa. Kelihatan sih ah. Aku bahkan iya sih. Kelihatan mukanya. Muka dia tuh kayak muka-muka orang tari tradisional gitu. Iya. Ya pakai kerudung gitu. Assalamualaikum. Ini cosor. Iya. Ci, awas Ci. Ya ampun. Ya ampun, kalian gak tidur guys. Terus apa ya? Apalagi aja. Guys, kalian udah pernah, kamu udah pernah nge-pop pakai kerudung ya? Udah lah, pas lebaran. Tapi yang pas sekolah belum kan? Sekolah aja aku lepas. Aku gak mau, soalnya jilbabnya meletot. Tapi bukan emang ada, maksudnya emang kayak kadang-kadang ada yang bahan lebih lembut gitu. Malah itu bahannya, kalau yang segitiga. Yang bagus apa? Dia gini nanti. Yang bagus apa? Maksudnya tuh kayak pashmina tuh apa? Yang lembut gak sih kalau pashmina? Pashmina malah ribet, harus pakai ciput. Tapi lembut gitu kan? Ciput, pakai ciput. Kalian belum pernah lihat aku pakai kerudung ya? Belum. Ya hijrah yuk. Aku ada foto aja tau. Ya hijrah yuk, Jen. Setia pada bapakku. Wis. Bapakku. Bapakku? Yes. Jesus Christ. Wih. Aku adanya. Aku aja tiap minggu ke gereja, lu masih mau ngajak gue hijrah. Hah? Iya, orang lu apal doa-doa. Iya sih. Doa-doa Islam. Doa agama. Ih, ateis nih. Gak boleh, gak boleh ngomong itu. Tau nih, astagfirullahaladzim. Gak boleh ya. Gak boleh. Kalian tuh harus. Kamu kalau ngomong Cici kedengeran sih. Kayaknya ngomong ketawanya kenceng gitu tuh kawan kayaknya di sebelahnya dia. Kamu kan jadi satu lala ngeliat cewek. Kamu lewat aja di kamar 200 berapa? Pasti berisik. Gendi sama siapa sih? Lagi kumpul gak sih mereka? Oh, gak tau. Gak tau juga. Aku gak liat.
Itu apa gendis doang yang di ini? Kalau kumpul. Enggak, gendis baik ya, gendis. Kamu dua min gendis. Maaf, maaf. Jadi ini aku udah ngantuk ya? Saya. Dari tadi ya. Dia ngantuk. Kanan kiri mimisan dari gantian dari kanan kiri kanan kiri atau sekarang juga belum mandi. Gak usah mandi ngapain sih? Lengket dodol. Dodol dodol wah. Dodol doang. Kamu dari depan deh. Gaji. Nanti masuk. Alia, kamu ngomong apa? Kamu lagi nonton. Di sini aku kedingin deh. Di kamarnya kakak itu lebih dingin lagi tau. Enggak tau. Di kamar mereka lebih dingin lagi tau jauh. Mereka aku karena itu di bawah sih aja sih. Enggak, tapi tadi aja. Banyak. Ini Luna. Gak mau bau tuna. Tadi aja kita rame-rame ke sono aja masih dingin. Maaf ya. Aku gak suka tuna. Aku juga gak suka tuna sebenarnya. Tapi kalau dimasak suka. Kalau sashimi Ellen, oh iya Ellen aku tinggalin cina, di kamar tau. Si Ellen tuh kasihan banget sih, dia sendirian seru sini aja. Apa? Ellen. Kamu di chat Elin tahu tadi. Gak dibales kan? Parah Elin, ini Elin sumpah. Aku bilang suruh. Kenapa kamu tinggalin Elin? Ya karena Cici gak bales chat aku. Karena aku mau ngambil sabun cuci muka. Gak boleh blaming aku. Ya aku kan. Jadi kan gak bales chat karena Cici lagi ngelas sama aku. Emang baik nih Cici sekarang. Tapi tetep aja sih itu ngarep balesnya. Jadi siapa yang salah? Salah. Wallah Hu Akbar ya. Allah Maha Besar. Coba ini nyalin nih. Bukain lah. Gak bakal buka, gak bakal dibukain. Jagain. Dari Legend Victoria. Untung yang ngeliat kejadian aku tidak sendiri di kamar. Kamu maskeran lagi. Astaga. Ya, kamu juga live. Iya, kakaknya lama banget gak balik-balik. Aku kunciin lama banget si Alia ninggalin kan. Iya, aku kunciin loh. Oh iya, kakak mau bawa kuncinya. Demi apa? Demi? Demi apa? Ini gak lucu. Demi bohong ya? Terus gimana? Lah gimana? Ke bawah dong. Ini udah jam berapa, weh? Oh iya. Ini iya. Aku marah enggak, Bang? Iya, enggak ngerti juga. Wah, sih. Iya, chat aja chat. Ketik. Tapi mereka semua tahu kok aku pakai Xiaomi. Xiaomi number one. Iya kan? Orang aku setiap live tuh pakai Xiaomi, gimana sih? Mama pilih batin ini apa nih? Tentu si Jen tuh makannya. Aku males ke bawah Ini telepon aja langsung. Oh, kamarnya siapa sih? Tadi aku telepon. Si Chelsea nya mana? Tuh di kamar mandi. Kamu mau ikutan? Apa sih masih mandi ya gila? Ah, jangan sih. Iya, nanti aku kayak Cici. Nanti aku kayak Cici disalahin. Kita hijau banget loh. Aku bajunya tuh hijau, kamu hijau. Itu konsep maskernya gimana tuh? Itu cuma setengah-setengah. Iya, yang ini. Padahal dia cuci muka pakai air doang. Konsepnya gimana itu? Karena aku mengirit. Ya ampun, mirip. Tapi enggak apa-apa emang kan. Aku enggak pernah maskeran loh. Yang butuh doang. Aku gak pernah maskeran karena emang gak ada yang cocok ya sama kamu. Di mana? Di kamar aku. Sekarang di kamar aku. A, B, C, D. Seksoy. Gak boleh sus. Kita cici gak boleh sus guys.
Kuesus. Kalian kan bisa sempat tidur enggak? Iya, kan dia. Jadi tuh gindel mau tidur dia. Udah, enggak mau tidur. Maksudnya kalian tuh. Emang kita jam berapa? Jam 6. Tahu em boleh. Ih, Aldrin tadi kamu. Gak tahu kamu aja. Balik dulu ya, Dada. Yuk kita balik ya, kita bawa aja cabun-cabun mukanya. Balikin ya, aku juga mau cabun. Ya ampun, kamu ke bawah sendiri. Ci, pakai apa ya, Ci? Ci, ini boleh aku keluarin enggak? Itu mati. Jangan tuh tisu aku, tempat tisu aku. Kamu pakai tangan aja. Masa aku kan ke bawah dulu, Ci? Ya enggak apa, cuma. Enggak mau. Sabar, aku lagi mencari. Si Alin males banget. Alin berisik, Alin. Apa? Hah? Nanti anterin lagi aku. Pintu kita kan mampet. Ya kan? Pintu kita. Ah, kamu sih. Itu ada abang-abangnya. Ada itu. Pintu kita mampet. Itu ada bapak-bapak itunya maksudnya. Oh, coba lihat dulu yuk. Kalian kok bareng-bareng? Eh, gak kekunci. Assalamualaikum. Wih, ternyata lebih dingin kamar sini. Balik lagi bersama Alia. Jadi kita mau bersihin make up. Mana sih kaca saya? Kok gak ada, bro? Gimana ya? Bentar ya, guys. Mandi, mandi. Mandinya jam 3 subuh. Elin, kaca aku mana? Aku gak tahu. Oh, gak tahu mana rumah. Mede, pakai apa dong? Parah banget sama plafon. Aku juga kok. Kamu emang enggak baru. Lihat deh. Hah? Lihat deh aku membersihkan makeup kayak gini. Aneh. Kok aneh sih? Satu titik. Supaya ini live terpagi sih. Yang pernah aku udah habis itu kita gosok-gosok. Kamu maskeran masa berapa menit? Kita membersihkan lapangan golf gang. Bang. Eh, kakak-kakak aku pengen ini deh. Cat kamar Cici. Kenapa? Coba ya. Gak bisa. Wih, udah cemung nih. Kamu ya? Oh, aku nggak tahu nomornya berapa kan biasanya. Bang, gimana cara membeli orang yang belum bisa kita miliki? Wah, gampang. Gimana kalian? Ya nggak tahu kok nyanyinya kamu. Ya kamu cukup nonton teater. Nah, betul kan? Awok-awok. Ah, gimana ya soalnya ya?
Udah bersih belum sih? Kalau kelihatan dah. Kok mukanya lagi ini ya? Pasti lupa sama aku. Ngomong dah. Look deh. Masa dia ini kelupas banget. Iya kah? Iya. Enggak? Iya. Kita waktu itu pernah kemana gitu? Jadi di sini. Oh, mau aku lupa aku megang. Kita baca dulu pakai tangan sendiri. Lalu sebenarnya aku nggak tahu sih aku boleh pakai sabun cium kain atau nggak, tapi kan kita nggak bawa ya, jadi kayak wih kita cium muka bang. Harusnya kita kayak bikin slot cuci muka. Sudah. Gitu saja. Haha. Ekspektasi. Tapi aku sudah mau udahan. Aku sudah mau udahan. Gimana ceritanya ya? Lihat nih. Ini muka saya. Kan belum mandi. Yes. Kan abis ini saya mandi bang. Mandi, kalau mandi aku aja udah wangi. Iya deh, udah wangi. Udah, bye-bye. Tapi semuanya makasih ya udah nonton live aku yang gak tahu. Aduh, enak buat kalian.
Bye bye. Selamat tidur. Aku udah baca podium tau guys. Yaudah kita baca lagi ya. Ke-10 ada Kak Badarski. Ke-9 ada Kak Lonely Hunter, Kak Liv. Ke-8 ada Kak Rimsky. Ke-7 ada Kak Arik. Ke-6 ada Kak Naik. Ke-5 ada Kak Ars. Ke-4 ada Kak Monpai. Ke-3 ada Kak Andre Ibrahim. Ke-2 ada Kak Tirta. Ke-1 ada Kak Aris. Laci ya. Ya bisa deh kayak gitu. Biasanya gak bisa guys. Deh saya udah jelek guys. Mau tidur. Enggak sih. Sangat-sangat seru karena aku belum pernah Poyang. Kayak ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Oke ya, jarak itu aku yang lebih sering ke Jawa Barat. Bye. Bye. Kenapa tuh? Karena makan di sini kita. Bye. Kita mencoba. Kita ini. Bye. Makan malam udah deh. Dia tadi bye doang.